Jadi KL City akan beraksi dengan 10 pemain seketika. Ini dia Safi Sali. Jika kedudukan ini kekal, Rudy, ada Piala Malaysia pertama buat Safi Sali. Syukur Adat juga akan dibawa masuk, akan mencipta sejarah sebagai pemain yang paling banyak beraksi di pentas akhir sebanyak 8 kali. Ini merupakan penampilan yang ke-8 untuk Syukur Adat. Hampir tersasul saya. Jadi Syukur Adat, pemain senior JDT, akan dibawa masuk. Ini Piala Malaysia 2 kali bersama dengan cara dengan Toh Gemilang dan terbilang 24 tahun jadi pemain bola sepak profesional. Ini mencipta sejarah untuk merangkul kejuaraan TM Piala Malaysia 2021. Didahului oleh Syukur Adat. Kejayaan yang cukup manis sebenarnya bagi Syukur Adat. Ini penampilan yang ke-8 di pentas akhir. Cukup menarik sebenarnya bagi Syukur Adat dalam kempen Piala Malaysia ini. Selepas bersama dengan Kelantan. Dan akhir ke-4 buat Puan Adat. Syukur Adat, cerita. Inilah cerita yang cukup menarik untuk diperkatakan. Syukur Adat, kesaraan yang cukup baik. Penuh kejayaan.